teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali guys, kita lanjutkan lagi collect all pet di Roblox. Kemarin Tugu Boy sudah mendapatkan 2 pet yang mythical cuy, Hive Lord dan juga si Lycanmir. Tinggal 4 lagi. Aku berharap di video kali ini kita bisa ngebuka keempatnya begitu ya. Aku sudah mengumpulkan 500 juta koin guys. Untuk maju ke sana aku kok agak sedikit pesimis teman-teman. Soalnya agak susah begitu ya. Menurutku kalau pengen dapetin 100 shiny score, lebih baik kalian menggacha jangan telur yang legendary. Karena telur legendary ini mahal cuy begitu ya. Mendingan yang epic atau kalau enggak yang rare, jauh lebih murah. Poinnya juga lumayan. Tapi jangan common sama uncommon guys. Terlalu kecil poin skornya begitu ya. Nih, kalau common sama uncommon 1 sama 3 doang guys. Kapan kalian dapat? Kapan kalian tembus sampai 100 skor begitu ya? Kalau yang rare sama epic kan lumayan nih, 5 sama 10. Kalau legendary jangan deh, udah terlalu mahal telurnya begitu ya. Apalagi yang ini. By the way guys, Tugu Boy lihat di bagian yang sana, kayaknya di sana ada sebuah, nah itu tuh. Itu kayaknya bisa ningkatin drop dari telur shiny. Kayaknya guys. Kemudian telur yang prodigious diperjualbelikan. Yang di sana kayaknya buat nambahin magnet. Kayaknya sih guys. Aku juga gak tahu begitu ya. Aku gak berharap bisa tembus ke sana teman-teman. Yang penting tujuan final kita komplit semuanya. Mulai dari common, uncommon, rare, epic, legendary, prodigious, ascended, sampai yang terakhir mythical. Udah 5 kalau nggak 6 episode cuy. Kita sudah sangat berjuang. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe, buat yang belum subscribe dan jangan lupa kasih like ya. Mari kita menggacha cuy. Kita bakal habiskan koin ini. Semoga kita bisa mendapatkan 4 yang mythical. Let's go. Atau doakan juga kita bisa mendapatkan shiny legendary lagi seperti di episode yang kemarin. 500 juta koin habis dalam sekejap. Ntar katanya di bagian pantai bakal ada sebuah super kristal. Yuk pindah kalian semuanya, anak-anak pasukan. Itu dia kristalnya. Sambil para anak-anak menghancurkan super kristal, aku bakal menggabungkan semua pet legendary yang sudah kita dapatkan. Akhirnya eksotik kristal kita 697. 10.000 ini gila banget ya guys ya. Butuh banyak berarti cuy. Dari 500 juta koin, gak ada satupun yang shiny cuy. Emang shiny bener-bener luangka gaming gitu ya. Alright guys, let's go. Fuse all. Jadilah prodigious. Jadi berapa ini guys prodigious ya guys? Jadi banyak sih. Jadi banyak. Kalau begitu sekarang tinggal kita gabungkan begitu ya. Bloodhawk. Oh butuh 5 guys. Bentar. Oh ini legendary ternyata. Kukira udah prodigious. Aku butuh, oke sabar, aku bakal beli satu telur lagi. Biar yang Bloodhawk itu bisa kita gabungkan begitu ya, yang legendary ya. Yuk, udah selesai gak tuh? Oh, ntar lagi selesai cuy. Duitnya banyak begitu ya. Satu lagi bang. Nah, pokoknya yang saya ini jangan digoreng cuy. Sayang begitu ya. Yang lain gak apa-apa guys. Let's go. Ini. Nah, jadi satu prodigious Umbra. Banyak kita ini. Aku berharap bisa dapetin semua dari mythicalnya begitu ya. Mandi guys. Mandi uang. Bukan hujan lagi ini. Mandi uang begitu ya. Nice. Bisa nggak nih? 3,5 lagi. Bisa sih kayaknya. Tembus 3,5. Cakep. Kita bisa ngebeli satu telur legendary lagi cuy. Atau kalau nggak kita bakal beli telur uncommon kah? Kita bakal spam begitu kah? Biar seenggaknya nanti ada kemungkinan dapat pet yang shiny cuy. Udah guys, 4 juta guys. Berarti sekarang saatnya kita bakal mencoba untuk mengfuse begitu ya. Prodigious, let's go. Jadilah cuy. Ascended guys. Aku punya berapa ascended ya? Mau langsung pakai fuse all aja gak sih guys? Pakai fuse all aja begitu ya, sabar. Tapi yang ascended kita bakal lepas dulu. Nah, ascended, oke. Ini juga ascended. Prodigious lepas. Nah,
Okay guys, apakah kalian sudah siap? Kita bakal menggabungkan Prodigious semuanya. Fuse all! Doakan kita mendapatkan semuanya teman-teman. Doakan begitu ya. Kita bakal mulai dulu dari yang ini cuy. Oh bisa sih. Akhirnya aku dapat yang kelelawar mythical Klaus. Ini dia. Emang sengaja Tugu Boy bakal nge-view satu-satu biar seenggaknya kalian bisa lihat betapa kerennya hewan ini. Semoga aja kita bisa dapat yang shiny cuy. Shiny mythical itu bakal gila banget gitu ya. Oke. Kemudian mana lagi guys? Serigala kita udah punya. Kalau begitu ini Hell Gatekeeper. Let's go. Boom. Jadilah Cerberus. Cerberus kepalanya 3 bang. Ini kok kepalanya 1. Ya udahlah gak apa-apa begitu ya kan. Kemudian ini guys, Brimstone Fletching sama Brimstone Fletching. Kita bakal gabungkan cari saat. Let's go. Krimsak namanya. Mantap cuy. Akhirnya kita dapat begitu ya. Kemudian ini. Alright. Wyvern. Dan jadilah Stormmark. Alright guys. Berarti kita udah lengkap semuanya kan? Coba kita lihat di bagian sini. Hiwiya. Kita sudah mendapatkan semuanya guys. Sudah komplit. Tinggal yang shiny ini yang susah ini guys. Aku gak tahu gimana cara dapetinnya begitu ya kan. Kemungkinannya kecil banget sumpah. Atau kita bakal nyusun diri sendiri begitu kah? Kita bakal ngelewatin. Oh bentar guys. Bentar. Kayaknya aku bisa deh. Nah lewat sini cuy. Sabar aku bakal equip dulu semuanya. Mana? Equip base? Ayo. Ayolah. Kenapa nge-lag guys? Nge-lag kocak. Gamenya nge-bug tuh coba lihat. Penampakan pasukan dari tim Cilok Tugu Boy. Keren gak tuh? Udah ada 6 mythicalnya begitu ya. Hai Rafra. Wih teman kita nih. Udah guys, aku masih penasaran buat manjat pohon ya. Oh guys ada shiny. Shiny rakun, lucu ya warnanya ya. Kalau gak salah itu common, kalau gak uncommon cuy. Nah kita bakal biarkan anak-anak pasukan tim Jilok mengerjakan di bagian zona hutan. Aku bakal coba untuk memanjat cuy. Coba aku lihat, tinggal apa lagi yang gak kepake guys. Oh ini harusnya berubah jadi mythical semua kan keren. Tapi butuh waktu kocak. Kita butuh 2 umbra lagi. Kemudian kita butuh 3 yang serigala moonlight itu ya. Yaudahlah guys, sementara begini aja dah. Yang penting Tugu Boy sudah menyelesaikan semua katalog. Udah komplit, udah tamat cuy. Tapi aku masih penasaran gimana caranya biar kita bisa kesana guys. Mari kita memanjat pohon ini begitu ya kan. Doakan kita selamat guys. Gak bisa ini teman-teman, tuh coba lihat. Pohonnya kayak kurang tinggi gitu ya. Aku berharap pohon yang ini atau ranting yang ini. Tuh guys, curam banget yang ini guys. Oke. Jangan sampai jatuh bang. Hop. Alright guys. Come on. Nice. Wah gak bisa ini. Ini kalau ada 2 orang sih kayaknya bisa gitu ya. Kalau ada 2 orang cuy. Aduh aku harus minta tolong siapa ini. Si kucing guys. Kucing. Tolong aku kucing. Gak bisa ini udah terlalu tinggi. Tuh. Oke. Sabar. Ini harus 2 orang sih minimal. Atau kalau enggak 3 orang. Nah 3 orang jauh lebih bagus guys. Jadi kita bisa ngebeli. Tapi gak usah juga ya. Hop. Gak bisa teman-teman. Ya udahlah ya. Tamat berarti cuy. Udah gak perlu kesana kita. Udah tamat gamenya. Ya mungkin aku bisa ajak Pak Pres atau kalau gak Vina. Tapi gak usah juga sih. Kan kita udah komplit gitu ya. Di sana udah gak ada lagi hewan yang baru teman-teman. Karena game ini udah last update. Updatean yang terbaru cuy. Komentar di bawah guys. Dari 6 mythical yang mana yang paling kalian sukai? Kalau Tugu Sugianto yang Likanmir sama yang Krimsak. Kalau kalian yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Alright. Terakhir Tugu Boy kayaknya bakal mencoba untuk menggacha telur yang epic kah?
Kalau telur yang epic aku cuma bisa 10 kali langsung habis tuh. Kayaknya yang rare aja begitu ya. Aku bakal gacha apakah di video kali ini Tugu Boy bisa mendapatkan pet yang shiny lagi cuy. Kalau gak bisa ya udah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tugu Boy di video akan datang. See you next time, man. Bye-bye. Aku bakal skip dulu sampai duitku habis. Kalau gak ketemu shiny, ya udah, videonya berakhir. Dan sudah kita duga tidak dapat adik-adik. Ya sudahlah guys. Kalau pakai mesin fuse all apakah bisa tetap dapat? Oh my god, banyak banget di sini teman-teman. Nice. Nice. Dapat beberapa telur epic yang terakhir. Come on. Shiny cuy. Gak dapat shiny. Ya sudahlah. Mesin fuse all, come on, kasih Tugu Boy yang shiny fuse all. Jebret, banyak cuy. Gak dapet sih. Emang kalau yang shiny ada tanda-tanda gitu kah? Gak ada sih kayaknya teman-teman. Bentar, aku coba lihat. Shiny, gak nambah. Gak nambah cuy. Fuse all. Oke, mati 3. Legendary. Gak bisa lagi udah guys. Yaudahlah ya. Bye-bye teman-teman. Kita bakal bertemu dengan game yang lain di Roblox.